Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh rekan Muhammad Fathan Mashkur. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم عما بعد. Kepada yang terhormat pimpinan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Temanggung, yang terhormat Kepala Desa Mondoretno beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Madrasah MTS dan Madrasah Aliyah Miftahluda yang saya hormati, Komite Pengurus Yayasan Miftahluda serta tamu undangan atau wali murid yang saya hormati, tak lupa kepada kakak-kakak saya calon wisudawan kelas 9 dan kelas 12 yang saya hormati, tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan adik-adik kelas 7 sampai kelas 11 yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara haflah muwadda'ah purna siswa MTS MA Miftahluda tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dari itu, marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, solawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dunya hadal akhirah. Amin. Selanjutnya, saya di sini sebagai ketua panitia dalam acara haflah muwadda'ah hari ini memberitahukan bahwa jumlah peserta wisuda MTS berjumlah 34 siswa. Kemudian untuk yang Madrasah Aliyah berjumlah 30 wisudawan. Acara ini tidak terlepas dari dukungan serta support dari seluruh komponen madrasah, dan kami juga segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus IPNU IPPNU MTS MA Miftahluda yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dan terwujud dengan lancar. Untuk tema acara hari ini adalah silaturahim sebagai penguat ukhuwah Islamiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Ilmu ku cari, amal ku beri untuk agama, bangsa, dan negeri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.